Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UMT Cita Warisan. Kami kumpulan 3 akan membentangkan tajuk pilihan kami iaitu tajuk hedonism sebagai tajuk tugasan kami. Kami akan membentangkan dari segi pengenalan terhadap hedonism, latar belakang, isu, kesan dan cara mengatasi hedonism akan diakhiri dengan penutup. Apakah itu hedonism? Hedonism ialah pemikiran yang menekankan kesenangan atau kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Memaksimumkan kesenangan adalah perkara terbaik dalam hidup, menilai kebaikan berdasarkan keselarasan dan kesenangan. Masyarakat fahaman hedonisme ini dikenali sebagai hedonis, manakala sifat masyarakat ini disebut sebagai hedonistik, iaitu mementingkan kesenangan. Menurut ahli falsafah Greek, Epicurus, kebahagiaan datang daripada pemikiran yang tenang dan bebas daripada ketidakselesaan fizikal. Hedonisme berasal daripada perkataan Greek iaitu hedon yang bermaksud kesenangan, manakala isme membawa maksud keagamaan, sikap atau perlakuan. Menurut Kamus Dewan, hedonisme pula bermaksud pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan kesenangan atau keseronokan. Okay, jadi ini mengenai isu hedonism di Malaysia. Okay, yang pertama ialah ketagihan rokok elektronik. Okay, yang ini sering berlaku dalam kalangan remaja-remaja kita dan juga orang-orang dewasa. Iaitu vape ini menjadi ketagihan dan amalan gaya hidup disebabkan mereka menganggap bahawa amalan ini mampu mengurangkan tekanan pada individu serta menganggap amalan ini adalah seperti seorang yang telah dewasa dan matang. Sedangkan yang kita tahu bahawa vape ini dapat memberikan kesan yang sangat buruk kepada individu penggunanya, terutamanya kepada organ-organ dalaman sepertinya hati. Yang kedua, mengikut fashion barat, golongan muda kini lebih mudah terpengaruh dengan budaya barat yang bebas tanpa batasan. Seperti yang kita tahu, di golongan adik-adik kita ataupun rakan-rakan kita, kebiasaannya terjadi yang kita panggil pada zaman sekarang couple ataupun bercinta. Sedangkan itu dalam agama adalah haram kerana couple ini memberi kesan yang sangat buruklah kepada mereka apabila berpegangan ataupun berdua-duaan. Jadi itu akan menyebabkan berlaku benda yang tidak elok seperti berzina dan sebagainya, ya. Yang ketiga, golongan menyokong LGBT. Masyarakat sedemikian menyokong perkara yang dikira sebagai hak asasi manusia secara menyeleweng dan tidak seharusnya dilakukan. Kerana pada pendapat saya, mereka yang menyokong LGBT ini, seperti yang kita tahu dalam sains juga telah membuktikan bahawa perhubungan yang berlaku antara jantina yang sama ini memberi banyak penyakit sepertinya AIDS, HIV dan sebagainya, penyakit-penyakit yang kronik. Dan dalam Islam juga telah melarang untuk melakukan perhubungan sesama sejenis ini. Dan kita dapat ambil iktibar daripada peristiwa Nabi-Nabi terdahulu, terutamanya umat-umat Nabi Lut yang gemar melakukan kegiatan sesama sejenis ini sehingga diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan hedonisme. Yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan negara semakin terdekat. Ianya berpunca daripada individu yang mempunyai sifat hedonisme pasti akan bersifat kemewahan. Yang kedua, jenayah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat. Golongan muda sanggup untuk melibatkan diri untuk melakukan aktiviti yang tidak sah seperti penipuan, kecurian, maklumat, judi cyber, skim cepat kaya dan sebagainya. Yang ketiga pula ialah kadar pengangguran akan meningkat. Hal ini kerana pengalaman budaya ini mengakibatkan remaja kerap untuk mengejar kemewahan dan tidak mahu untuk bekerja dalam jangka masa yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syah Jamulia Mujamuddin dan hari ini saya akan berikan cadangan saya. Yang pertama cadangan saya adalah untuk memilih kawan yang benar. Orang kata kalau nak tahu sifat seseorang tu, boleh tengok dengan macam mana circle friend dia. Hal ini adalah sangat benar kerana kawan sangat banyak dalam mencorakkan sifat perangai seseorang tersebut. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam memilih kawan yang baik agar diri kita dicorakkan dengan sifat yang baik. Yang kedua, utamakan hal yang perlu. Dengan kita memprioritiskan benda yang patut, kita secara tidak langsung telah melatih diri kita untuk menjauhi sifat hedonism.
Okay. Hal ini kerana sifat hedonisme hanya mementingkan keseronokan semata-mata tanpa memberikan pertimbangan akal yang sewajarnya dalam melakukan suatu perkara. Salah satu caranya adalah dengan melakukan checklist yang ingin dilakukan pada hari tersebut. Maka, hal yang tidak mendatangkan manfaat secara berboros atau melakukan aktiviti yang tidak manfaat akan dapat dikurangkan dalam hidup kita. Poin ketiga adalah selalu mengucapkan syukur. Perlu diingatkan, kebahagiaan tidak lahir dengan sifat materialistik semata-mata. Tetapi sifat syukurlah yang akan memberikan sifat cukup kepada seorang itu. Oleh itu, selalulah melahirkan sifat terima kasih dan syukur kepada diri sendiri agar diri kita menjadi seorang yang ceria, yang positif dalam kehidupan seharian kita. Dan poin keempat dan mungkin terakhir ialah temukan kebahagiaan dalam hal yang sederhana. Sebagaimana diterang sebentar tadi, kebahagiaan boleh didapati dengan hal-hal yang sederhana seperti membaca buku, berolahraga dan berbual dengan rakan-rakan. Perkara seperti ini dapat menjauhkan diri kita daripada hedonisme, daripada terpengaruh dengan sikap yang tidak bagus, seperti merasa tidak pernah cukup dengan apa yang telah ada. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, budaya hedonisme merupakan satu pandangan filosofi yang menekankan kepada kebahagiaan dan kesenangan hidup semata-mata. Walaupun ianya mungkin memberikan kesan yang positif terhadap kebahagiaan seseorang, namun aspek-aspek lain turut perlu diinterpretasi serta diimplementasikan. Contohnya seperti moral, etika dan tanggungjawab sosial. Oleh itu, penting untuk kita mencari keseimbangan hidup yang tepat antara kesenangan pribadi dan nilai-nilai murni. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.